Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mengajak kaum muda yang baru memiliki hak pilih untuk memilih pemimpin muda di Pilpres 2024. Hal ini diutarakan Ganjar saat memberikan kuliah umum di Universitas Parahyangan Bandung Rabu pagi. Ganjar menyebut 54% pemilih di pemilu 2024 adalah anak muda. Jadi Ganjar bilang sudah saatnya yang tua mengalah untuk beri kepercayaan kepada anak muda untuk mengelola negara. Buat saya itu pendidikan politik. Saya sampaikan 54% dari semua itu pada pemilu 2024 adalah anak muda. Besok itu yang menerima anak muda. Dan pas sebenarnya kita menghadapi bonus demografi. Anak muda, produktif, banyak banget. Muda, men. Muda. Apalagi yang sudah tua-tua. Saya berikan kepada.